Ramai pemimpin UMNO yang sebelum ini dilabel sebagai pengkhianat dan didakwa mensabotaj parti itu akan dipecat dan digantung keahlian. Perkara itu disahkan oleh Tan Sri Noh Omar namun tidak memperincikan jumlah dan siapa pemimpin berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara Dato' On pada Jumaat selepas keahliannya digantung selama 6 tahun. Jadi betul UMNO akan buat pemutihan di mana tentulah UMNO akan ada pemutihan, akan ada perpaduan, betul. UMNO yang mana lawan-lawan ni akan dipecat. Yang selamat siapa? Presiden. Jadi saya tak tahu ahli-ahli di luar sana. Ahli-ahli di luar sana, ingatlah kamu bahawa hak kamu, ketua pemuda, ketua cawangan yang ada berkuasa, diberikan pemilihan, diberi kuasa di peringkat bahagian memilih MT, akhirnya dirompak, diambil oleh PAU baru-baru ini.